Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulus salam wa ahimna bi syari'atin nabiyyil karim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الكرام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Bapak-bapak dan saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau yang mulia, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, para atba'ut tabi'in, bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak dan saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat kepada hadirin umumnya dan juga kepada khatib pada khususnya. Marilah bersama-sama senantiasa berupaya menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menambah amal-amal salih yang menjadi perintahnya serta menjauhkan perbuatan dan sifat-sifat buruk yang menjadi larangan Allah subhanahu wa ta'ala agar hidup kita semakin bertambah waktu, semakin bertambah nilai kebaikannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah yang mulia siang hari ini, izinkan khatib mengangkat sebuah tema tentang empat jalan menuju surga. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu banyak jalan yang bisa menuju ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dalam kesempatan yang baik ini khatib mengambil sebagian kecilnya saja, menyampaikan empat saja yang menjadikan atau bisa menyampaikan kita ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul bersabda, afshus salam wa at'imu at'am wa silul arham wa sallu wan nasuniyam tadkhulul jannata rabbikum bisalam. Nabi bersabda yang artinya sebarkan salam atau sebarkan kedamaian, kemudian berikan makanan atau bersedekahlah, kemudian sambunglah silaturahim dan sholatlah ketika orang-orang dalam kondisi tidur lelap. Engkau akan masuk ke surga dalam keadaan yang damai di surga Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala.
Jamaah Jumat yang berbahagia, yang pertama, orang yang menghendaki untuk masuk surga adalah orang yang senantiasa menebarkan salam, menebarkan perdamaian, dan menebarkan kasih sayang, tidak justru sering membuat keonaran. Menebarkan perdamaian bisa diawali dengan senantiasa mengucapkan salam kepada setiap orang Muslim yang kita temui, atau menyapa kepada siapapun yang kita jumpai. Ucapan salam ini adalah kalimat yang ringan kita ucapkan, tapi mempunyai makna yang sangat mendalam. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa ucapan salam tidak sekedar kata-kata, namun mengandung arti menebarkan perdamaian, menebarkan kasih sayang, kerukunan terhadap sesama, baik kepada keluarga, tetangga, maupun terhadap sesama Muslim. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan kepada kita semua untuk saling mengucapkan salam apabila kita berjumpa. Tujuannya adalah mewujudkan kerukunan dan kedamaian, serta menghilangkan kerenggangan dan permusuhan di antara sesama. Yang kedua, jalan yang bisa menggapai surga adalah dengan senantiasa memberikan makan atau bersedekah, terutama kepada yang sangat membutuhkannya. Orang yang gemar bersedekah di dalam Islam disebut dengan dermawan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi juz 3 halaman 407 disebutkan, Nabi kita bersabda, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minasyaitan. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari syaitan. Oleh karena itu, kita latih diri kita untuk senantiasa menjadi orang yang dermawan, karena dicintai oleh Allah, disayangi oleh manusia, dan dirindukan oleh surga, walaupun di satu sisi dibenci oleh syaitan. Jamaah Jumat yang berbahagia, yang ketiga, jalan untuk menggapai surga adalah menyambung silaturahim dengan sesama, terutama dengan saudara. Dalam riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadrak ala Sahihain juz 2 halaman 563 dengan sanad yang sahih, Nabi kita bersabda, "Salasun man kunna fihi hasabahu Allahu hisaban yasira." وَدَخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُؤْتِي مَنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَتَسْلُ مَنْ قَطَعَكَ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَمَا لِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تُحَاسَبَ حِسَابًا يَسِيرًا وَيُدْخِلَكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ. Yang artinya, ada tiga hal yang menjadikan seseorang akan dihisab oleh Allah dengan hitungan yang mudah dan akan dimasukkan surganya dengan rahmatnya. Para sahabat bertanya, bagi siapa semua itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, yang pertama, engkau memberi kepada orang yang menghalangimu. Yang kedua, engkau memaafkan orang yang menzalimimu. Dan yang ketiga, engkau menjalin persaudaraan dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Sahabat kembali bertanya, jika saya melakukannya, apa yang saya dapatkan wahai Rasulullah? Nabi menjawab, engkau akan dihisab atau dihitung amal-amalmu oleh Allah dengan hisab yang ringan, dan Allah akan memasukkanmu ke dalam surga dengan rahmatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang keempat, jalan yang dapat mengantarkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala adalah salat di keheningan malam.
di mana manusia pada umumnya sedang lelap dalam tidurnya. Salat malam adalah suatu ibadah yang spesial dan sekaligus menjadi indikasi seseorang jauh dari riya dan pamer dalam ibadahnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus saumi ba'da Ramadan saumu fi syahril Muharram wa afdalus salati ba'dal maktubah salatul lail." Sebaik-baik puasa sudah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan sebaik-baik salat sunnah sesudah salat fardu adalah salat malam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita semua berharap semoga empat hal ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita senantiasa menjadi orang yang mampu menebarkan kedamaian dimanapun kita berada. Kemudian kita mampu menjadi orang-orang yang suka memberi atau bersedekah. Begitu mulia kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang rajin sedekah. Yang ketiga adalah orang-orang yang mampu menyambung silaturahim walaupun orang lain tersebut memutuskan persaudaraan dengan kita semua. Dan yang keempat, mudah-mudahan kita mampu dengan istiqomah mengamalkan dan mendirikan sholat malam walaupun hanya dua rakaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan empat hal ini agar nanti di akhirat kita mampu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, masuk di dalamnya dengan mudah dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Demikianlah hadirin khotbah singkat yang saya sampaikan pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah pastinya, khilaf kurang karena keterbatasan hamba yang dhaif. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa a'in wa tafaddal wa barik bijalalika wa karamika ala sayyidina wa ashraf 'ibadik sayyidil arhami wal ajam wa imam tayyibati wal haram sayyidina Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil ahyar wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala salla ala nabiyyihi qadima, wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi,
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.